Ya, sekarang saya berada di daerah Sepaku dekat IKN. Di situ ada Indomaret dan sekarang ada di penginapan, namanya penginapan Mitra Pasundan. Di sini ada pelangnya, kalau ke sana itu arah IKN pembangunan. Di sini ada meeting room, cafe, water heater, full AC, wifi, smart TV, rooftop maupun karaoke room. Sini ada nomor teleponnya juga dan IG dan Facebook. Untuk parkir cukup kurang lebih 4 mobil. Nah, kita langsung masuk yuk review. Di sini ya 3 lantai, lantai paling atas masih renovasi atau penambahan kamar. Ini ada yang tipe deluxe maupun yang lainnya. Ada yang twin, ada yang double king bed, ada yang single bed. Kita masuk di sebelah kiri bisa untuk rokok, kopi, kita punya lainnya. Nah, ini ruang tamunya. Nah, ini bisa untuk kerja, guys, dan adem karena ada AC-nya. Terus ini bisa untuk santai. Di situ ada, di sini ruangan sini ada ruang kafe, karaoke keluarga. Kita bisa lihat sekilas ini. Nah, di sini bisa untuk kerja kelompok atau ngerjain project-project yang ada di IKN. Ada kipas angin juga, santai juga. Proper lah untuk kerja di sini. Co-working space di sini. Hotelnya ada di atas. Jadi, di sini juga ada kafe menunya. Anda menjual beberapa minuman dan makanan. Nah, seperti ini. Ada kafe, menu makan, nasi semuanya. Nah, ini ada APR juga seperti di gambarannya. Yuk kita ke lantai ke atas review kamarnya. Sini ada pajak, tak pajak ya, Serambi Nusantara. Lantai 2, ini lantai 1. Dari ke atas. Nah, di sini masih ada beberapa kamar dan ada tiga tipe: single bed, king bed, twin bed. Nah, ini akses untuk lantai 3 belum dibuka. Nah, ini kamarnya ya. Kita hitung dari depan. Ini ada balkon. Ini ada balkonnya nih, untuk nyantai bisa kerja juga. Ini juga ada balkonnya, keren. Ini ada wifi. Ini kamarnya adalah 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Ini untuk acara apa ini? Kurang tahu juga. Di sini ada apa? Oh, ini juga ada balkonnya juga. Oh, ini bisa ke lantai dasar. Jadi dari sini naik ke sini atas. Ini ada kontrakan-kontrakan juga di sana. Indomaret sana ya, deket ya. Jalan kaki cukup, jalan kaki. Dari hotel bisa kurang lebih 150 meter jalan kaki ke Indomaret. Nah, tadi ada 5, kemudian 6, 7, 8. Nah, kamar saya adalah kamar 8. Oh ya, sebelum ke kamar kita lihat dulu balkon. Ini adalah balkon belakangnya. Masih dalam proses pembangunan, mungkin lantai 3 nanti akan lewat akses lewat sini lantai 3 nya. Nah, kita masuk. Assalamualaikum. AC-nya dingin ya. Nah, kita masuk ke toilet. Di
sini ada tempat sampah, wastafel, kaca. Kemudian toiletnya di sini, ini ada tempat sabun, tidak termasuk sabunnya. Oh, ada termasuk sabun ini, dikasih sabun. Tapi ini basuh sabun pribadi. Terus ini ada tempat gantungan. Dan ini adalah showernya. Sana juga ada tempat mandi. Ini air panas ya, tapi air panasnya kadang panas, kadang tidak. Mungkin berbagi kali ya, enggak konsisten. Nah, setelah kamar mandi, ini ada tempat sampah lagi. Sini ada lemari, bisa untuk kerja. Ini printernya bukan termasuk. Nah, ini tempat untuk kerja, lemari. Kita dapat teh, topi, 2 gelas, sama kettle uap, air mineral. Selanjutnya ini ada TV, ada mini bar atau kulkas. Soalnya ada lemari juga. Ini loket juga. Ini yang twin, tipe twin. Ini view dari kamarnya, tipe twin. Rumah warga. Nah, ada tempat juga. Colokannya di sana. Ini AC-nya di sini. Seperti ini. Ini colokan juga enak. Jadi untuk kerja buka laptop proper lah. Ya proper ya bro. Ya. Colokannya di kanan kiri nggak di sini ya. Mantap. Seperti itu cukup. Kita lihat lagi di luar. Jadi itu di sini. Oh iya, ada yang belum saya sampaikan. Nah ini brosurnya. Penginapan Mitra Pasundan, free wifi, water heater, smart TV, AC, minibar, breakfast. Ini yang 350, yang single room 120 120 110, single deluxe 180 200, atau 400 ribu. Nah yang twin ini sama dengan 490 kali 290, ini kali 200, 2 meter. Ini foto yang lama ya, hanya dua lantai. Ini pengembangan jadi 3 lantai, karena ada dimen yang banyak. Nah, sarapannya diantar ke kamar berupa nasi goreng sama telur. Udah itu aja. Mungkin cukup itu. Jadi untuk harga 400.000 di daerah IKN ini cukup worth it lah. Kebersihan, lokasi, kemudian kenyamanan, damai, antrem, tentram di sini. Bisa untuk kerja dan bisa untuk istirahat di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk CCTV-nya dan ada WiFi-nya, ada seperti ini kayak ruangan santai ini. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya review. Mungkin kalau kalian ke IKN, mungkin wajib coba ke sini ya, karena lokasinya yang memang cukup strategis, dekat pasar Sepaku, terus dekat Indomaret. Ini mungkin kedepannya cepat rame ini. Karena kalau IKN sudah jadi semua. Nah, TV-nya Mitra Pasundan. Nah, ini rumah warga. Oke, sekian review dari hotel ini. Cukup ada gambaran. Di Google Map namanya hanya penginapan saja, belum ada penginapan Mitra Pasundan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.